Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya, Ari Kriwil Vlog. Kali ini aku akan unboxing sebuah knalpot mereknya VND Racing, dan saya senang sekali lihat kardus yang sangat bagus ini. Ini dia sisinya. Ini ada gambar knalpotnya. Knalpotnya pakai cetakannya bagus banget. Ini Racing Muffler 4matic. Ini kalian kalau mau lihat-lihat situs webnya ada di sini, www.vnd.co.id. Di Facebooknya juga ada VND Racing, dan Instagramnya juga ada VND Racing. Ini ada gambarnya Mas Imam Ceper dari VND Vincent JFK Racing Team pada tahun 2014. Ini banyak trofinya, keren. Ini dia. Ini sisi atasnya ada logonya VND Racing. Ada "Please handle with care, track kill, thank you." Ini ada lagi. Ini Racing Muffler 4matic. Ini buat Vario 125. Warnanya hitam. Ini di toko saya jual dengan harga Rp475.000. Ini warnanya black. Kita lihat isinya. Mari kita buka. Kardusnya itu loh, bagus banget sumpah. Ini mufflernya. Mufflernya ini pipa depannya. Ini pipanya depan. Ini nanti pemasangannya di bawah kolong mesin. Seharusnya sih melengkung gini, tapi kalau nggak tahu model pipa dari Vario 125 kok rata-rata di bawah mesin, jadi rawan akan polisi tidur. Ini penyok sininya. So buat produsen, kalau bisa sih pipanya ikutin tekukan aslinya, jadi lebih bagus. Terus ini dia mufflernya. Ini dia mufflernya. Kita buka. Ya, ini dia mufflernya. Ada gaspel. Di sini ada logo VND Racing, keren.
sisi persisinya knalpot ini. Nih, ini ada embosnya. Embosnya hologram. Ada VND racingnya. Terus ini stainless. Kalau ini kayaknya besi biasa. Ini end cap-nya bisa dilepas. Jadi kalau gaspul ini nanti berkurang, bisa yang dilepas terus diganti gaspul yang baru supaya bisa adem suaranya. Sini ada bracket buat cover knalpot. Ini dudukan mounting ke armnya. Ini kalau disatuin kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Keren. Dan ini nanti dipasang di sini, terus yang satunya dipasang di sini biar nggak lepas, diikat biar nggak lepas. Nah, gini. Ini bentuknya kolong, jadi nggak kayak pipa aslinya yang melengkung gini, ngolong. Jadi kalau lewat polisi tidur harap hati-hati karena bisa penyok sininya. Dan sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka, mohon like-nya. Jika kalian belum subscribe channel saya. Dan untuk update video terbaru, jangan lupa nyalakan simbol loncengnya biar gak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.